Yo guys, tadinya itu aku mau nunggu dapetin Mark 7 tipe Han dulu ya. Aku belum dapat guys Mark 7 tipe Han. Nah terus ya aku awalnya itu di Apocalyptic Shadow sama Memory of Chaos yang kemarin ya. Aku itu nggak pakai Gallagher masih bisa full star guys. Tapi Apocalyptic Shadow yang ini tuh wah, kok aku nggak bisa guys, nggak bisa kalau nggak pakai Gallagher, nggak pakai Mark 7 Han yang baru bisa full star, tapi kalau nggak pakai Gallagher aku juga nggak tahu itu. Sedangkan sustain bintang 5 aku, sustain bintang 5 yang udah apa ya, ibaratnya udah nggak meta lah, bisa dibilang gitu ya Luo Cha ini. Lah ini Gallagher ini ternyata sangat GG banget guys. Ini padahal baru aku naikkan pakai stamina 2-3 hari ya. Lebih tepatnya stamina 2 hari ditambah satu botol itu loh guys, satu botol Trailblazer Energy sambil ngabisin yang di toko ini ya. Karena kalau apa ini namanya penukaran Ember ini ya paling kan biasa aku kepakainya cuma buat dua ini kan. Nah aku sisain kayak 1000. Nah aku habisin buat materialnya Gallagher, stamina 2 hari tambah satu botol Trailblazer Energy, dapatnya segini guys. Ini light cone-nya juga belum aku naikin ya, belum aku naikin. Aku pakainya light cone Natasha karena ngasih energy. Terus trace-nya masih kayak gini guys. Cuman ternyata Gallagher ini yang aku rasakan ya guys, setelah nge-unlock ya, pokoknya yang inti-inti ini ya guys, yang inti-inti ini ya. Terus yang lain talent level 6 aja udah gendong parah guys. Gallagher ini menurutku lagi naik banget sih. Nah terus aku kasih relic bekas itu ya, punyanya Silver Wolf ya. Ya intinya kayak relic break effect ya, yang ini aku ngambil speednya. Terus ya pakai seadanya aja sih aku sih. Ini harusnya mending yang energy recharge sih menurutku sih, cuman ya udah gendong parah guys Gallagher ini guys. Bahkan timku itu nggak pakai DPS guys, main super break itu pakai Pela guys, bayangin guys. Aku sempat ragu itu, wah pakai Pela doang bisa nggak ini? Nah ini light cone-nya kalau untuk main super break mending pakai light cone ini guys. Nah jadi kan dia dapat energi terus kan, terus bisa ulti terus terusan. Pokoknya energinya sebanyak banyaknya aja guys. Terus dia kan di trace atau eidolonnya kan juga ini kan, nah. Oh ini harus ngalahin musuh. Bentar, di trace-nya ada kok yang dia dapat energi kalau mana ya? Nah ini dapat energi kan? Jika Pela melancarkan pada musuh status debuff ya. Jadi talentnya Pela ditambah light cone ini, wah energinya terus banget guys, main super break Pela oke okay. Bahkan main Mark 7 ini loh guys, jadi nggak pakai DPS, pakai Mark 7, Gallagher, terus Ruan Mei sama itu ya MC Harmony ya. Ruan Mei sama Gallagher di sini kuncian banget guys. Ini aku tunjukin guys segampang apa ya guys. Jadi ini kurang lebih bisa tips buat teman-teman. Nah ini kan timku kan kayak gini guys. Pela, Ruan Mei, Harmony MC, Gallagher. Di sini Pelanya bisa diganti guys, bisa diganti Mark 7 yang preservation, Mark 7 yang Han imaginary, bisa diganti Pela. Pokoknya menyesuaikan weakness musuh aja, dan karakternya itu yang energinya deres guys. Jadi bisa nge-spam skill terus-terusan. Ini mana aku salah pakai ini ya? Pakai crit rate crit damage buat apa ya? Sebenarnya mending ini guys. Nah, aku yang salah milih buff aja masih bisa menang dengan mudah ini. Nah,
Nah, ini aku tunjukin yang bawah ya. Kalau tim yang atas itu aku pakai itu guys, Clara sama Dr. Asio ya. Menurutku kalau kalian punya atas, punya Topaz, Dr. Asio, wah enak banget sih asli sih. Jadi wah, tim kayak gini sama sekali nggak kesulitan guys, mau fase 1, fase 2. Ya mungkin ini bisa ngebantu lah, mungkin teman-teman yang nggak kepikiran ya bakal ada tim kayak gini ya. Nah, langsung spam-spam aja guys. Pokoknya pecahkan weakness musuh secepat mungkin guys. Nah, spam-spam aja terus guys. Nah, kalian lihat damage-nya kan guys. Gallagher ini broken parah guys. Wah, aku nggak tahu sih kalian yang nggak punya Ruanmei kesulitan atau enggak ya. Nah, kalian lihat damage-nya guys, sakit banget guys, daripada pakai DPS enak-enak gini. Oh ya, Gallagher-nya minimal E2 ya guys, Gallagher-ku ini E2 guys, supaya bisa menghapus debuff ya. Wah, ini Ruanmei broken parah ya. Nah udah guys, gampang banget ini guys, asli guys. Terus perhatiin stacknya ini ya, stacknya Harmony MC ya, takutnya kelupaan bro. Nah tinggal nge-spam doang nih guys. Stacknya tahu-tahu stacknya nggak ada, itu kan nanti nggak dapat damage super break kan. Nah, isi banget ini guys, tingkat kesulitan 4 ada. Udah nggak usah mikir gacha karakter bintang 5. Nah, SP positif juga ya. Nah, gampang banget ini guys. Perhatiin stacknya Ruanmei sama stacknya MC Harmony. Terus skill pointnya kan ini buat ngeheal ini kan, ngeheal MC. Jadi ya itu guys, perhitungan dikit ya, perhitungan skill point nih, perhitungan stack. Nah, minimal Gallagher-nya E2 guys. Gallagher E2 udah oke sih menurut gue. Nah, terus paling kalau pas gini mati ya ngulang guys. Pas apes ya. Mati pas ini yang ngulang. Nah, penuh energinya Gallagher. Ini padahal aku talinya salah guys, harusnya talinya energi biar lebih deres guys. Cah satu. Kalau aku bisa, kalian juga bisa nih guys. Ini tim isi parah guys, dan F2P friendly juga ya. Nah, ini kadang kalau pas Anda kurang beruntung ya,
Maksudku sampai ada yang mati yang ngulang. Pokoknya kunciannya di Gallagher sama Ruanme guys, ini tim super easy. Nah skill pointnya juga positif banget ini, enak banget ini guys. Ini kalau aku contohin kebetulan nggak full star ya, pas sial aja guys. Pokoknya intinya timnya gini ya guys, nggak perlu aku contohin sampai selesai ya. Kayaknya pas ini pas ampas, pas nggak break tiga-tiganya. Pokoknya coba aja guys, gini guys, gampang guys timnya guys. Thank you ya guys sudah nonton. Terus ya, ini pelanya bisa diganti Mark 7 Preservation, Mark 7 Hand yang dijadiin master ini guys, MC Harmony ya guys. Thank you udah nonton, like, comment, dan subscribe. Bye-bye guys.